Halo semuanya, balik lagi dengan Liman Gaming. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang garis putih yang ada di depan saya ini ya sekarang. Bisa kalian lihat di game maker saya ada garis putih itu, kayak grid lines itu. Ini biasanya muncul di Minecraft yang tanpa shaders ya. Jadi kalau kalian pakai shaders, sebenarnya garis-garis ini bakalan hilang ya, karena akan ketutupan dengan anti-aliasing namanya. Oke, ini garis ini sangat sangat sering muncul di istilahnya di Java Edition dan Bedrock Edition pun pasti ada seperti ini. Dan ada beberapa cara untuk menghilangkan garis-garis ini ya. Dan yang kali ini yang mau saya bahas adalah menghilangkannya dengan istilahnya itu, aduh, sebentar, istilahnya itu yang versi VGA NVIDIA aja ya. Jadi yang saya cakup temanya hari ini hanya bisa digunakan kalau kalian pakai VGA NVIDIA ya. Kalau kalian pakai VGA yang ATI pasti nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Oke, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah keluar dulu dari gamenya. Oke, saya keluar dulu. Lalu saya masuk ke sini. Ini adjust image setting yang istilahnya control panelnya NVIDIA ya. Jadi kalian masuk dulu ke klik kanan dulu ke aplikasi NVIDIA, lalu kalian klik control panelnya NVIDIA ya. Bakalan muncul seperti ini ya. Lalu kalian klik di bagian adjust image setting with preview ya. Nah, yang biasanya sih defaultnya kalau nggak use the advanced 3D image setting, kalau nggak yang use my preference, biasanya kayak gitu. Nah, tapi kita akan pilih yang let the 3D application design. Kalian klik, lalu kalian apply. Oke, kalau sudah kalian close saja nggak apa-apa. Lalu kita lanjut ke game kita ya. Kita coba apakah bakal hilang. Jadi ini hanya bisa digunakan di kalau kalian pakai NVIDIA ya. Kayaknya harus di reset ya. Saya reset sebentar ya. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, setelah saya keluar dari aplikasi dan masuk lagi, garis putihnya hilang ya. Jadi settingan ini hanya bisa digunakan jika kalian pakai VGA NVIDIA saja ya. Jadi silakan kalian coba, semoga video ini membantu kalian. Jangan lupa bantu subscribe-nya teman-teman, like dan nyalakan notifikasinya ya seperti biasa. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Dadah.